Assalamualaikum dan salam sehati sejua. Ini Best 510 edisi 5 petang. Kita ikuti paparannya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berpandangan UMNO dan PAS perlu mula memandang ke arah permuafakatan supaya dapat menjamin kepentingan umat Islam di negara ini. Malah baginya, cubaan menimbulkan kembali sejarah perselisihan faham antara kedua-dua parti hanya akan menjejaskan agenda perpaduan ketika ini. Beliau mengulas mengenai sikap sesetengah pihak yang seolah-olah tidak senang dengan agenda perpaduan antara dua parti politik itu dengan sengaja menimbulkan kembali perkara-perkara yang menjadi titik tolak perkelagahan antara PAS dan UMNO. Peserta program kemahiran transformasi ekonomi menjana pendapatan digalakkan menceburi bidang keusahawanan selepas tamat latihan nanti. Isteri Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Hamidah Hamis mengakui program itu memberi ilmu pengetahuan untuk para peserta membuka perniagaan secara kecil-kecilan bagi menambah pendapatan. Program antara lain untuk memastikan semua golongan sasar termasuk belia merebut peluang yang diberikan dan diharap memberi manfaat kepada semua peserta. Fitch Ratings mengekalkan penarafan Malaysia pada A- dengan unjuran stabil. Menurut kenyataan dikeluarkan Pengarah Bersekutu, penarafan negara Fitch Ratings Segara Kacandra, kedudukan kecairan luar Malaysia merosot disebabkan pengaliran keluar modal besar serta kerugian rizab tukaran asing. Namun kecairan luar seperti yang diukur oleh metrik Fitch yang lebih luas masih kekal di tempat A. Berdasarkan kedudukan besar pegangan bukan penduduk yang memiliki sekuriti kerajaan Malaysia, negara masih terdedah kepada peralihan dari segi sentimen pelabur susulan kenaikan kadar faedah oleh rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Pusat Transformasi Bandar UTC seluruh negara akan ditutup selama 4 hari bermula 24 Disember ini. Jurucakap JPN memaklumkan penutupan pada 24 dan 25 Disember adalah sempena Maulidur Rasul dan Hari Christmas. Pejabat JPN kembali beroperasi seperti biasa pada 28 Disember. Orang ramai yang mempunyai pertanyaan boleh menghubungi Pejabat Khidmatan Pelanggan Tetamu Ibu Pejabat JPN Putrajaya atau email pro@jpn.gov.my. Beralih ke krisis di Syria. Pertempuran sengit terus berlaku antara pihak tentera kerajaan dengan kumpulan bersenjata di wilayah Damsyik. Pertubuhan Hak Asasi Manusia menyatakan pertempuran berterusan di kawasan lapangan terbang tentera di March al-Sultan dengan tentera Syria menawan semula kawasan tersebut yang terletak 15 km dari timur Damsyik. Serangan udara besar-besaran masih gagal menghalang kumpulan bersenjata daripada terus menguasai kawasan di pinggir ibu negara Syria. Sejak akhir September tahun ini pula, krisis bertambah meruncing apabila Rusia campur tangan secara langsung dengan melancarkan serangan udara di Syria. Bekas penyerang Chelsea, Matija Kezman berkata Gus Hiddink mengesahkan dia adalah pengendali baru kelab Inggeris itu. Bagaimanapun, memaklumkan tidak mengetahui perkara itu telah disahkan secara rasmi atau tidak. Kezman yang bermain untuk Chelsea pada musim 2004-2005 mengakui Hiddink adalah pakar yang hebat dan seorang pakar psikologi. Sehubungan dengan itu, diyakini Hiddink mampu membawa Chelsea kembali ke landasan kemenangan Liga Perdana Inggeris serta kejuaraan Liga Juara-Juara. Baik saudara, teruskan bersama Muhammad Taufik Muhammad Noor dalam Nasional 5 untuk lebih banyak laporan dalam negara. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu sejua.